Salam sejahtera dan salam Melaka Maju, Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Kementerian Sumber Manusia memilih Melaka sebagai tuan rumah bagi Majlis Sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2014 buat pertama kalinya pada 21 Jun 2014 ini. So, Melaka as host, kita ucap terima kasih lah. Dan nampaknya ministry jatuh hati dekat Melaka lah. Dan saya menyahutnya lah. On behalf of the people of Melaka, saya pun menyatakan rasa terima kasih. Perhimpunan Hari Pekerja yang terbesar di Melaka, seramai 8,500 orang akan bersama kita pada hari tersebut. That will be on 21st of June, 21 bulan Jun 2011. Dan 2014, dan pengisiannya adalah ucap utama dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari tersebut. Berita selanjutnya, Negeri Melaka bakal menjadi negeri pertama di negara ini yang menggubal dan menggunapakai rang undang-undang mengawal, menghad serta mengharamkan penjualan gam. Ke Negeri Melaka, saya sebut dalam surat tadi sebagai mencemar duli. Bukan, jangan sebut duli lah. Maknanya turun padang sehingga ke tahap bersama-sama menyaksikan mesyuarat tindakan pementeras dadah peringkat negeri. Dan ia berkena rapat dengan The National Blue Ocean Strategy NBOS dan menjadi KPI kepada setiap agensi bagaimana pada penghujung hari kita hendakkan masyarakat kita bebas daripada penjaga dadah. Jadi di Melaka, OKP is orang kena pengawasan, adalah seramai 1,759 orang. 1,759 di Melaka Tengah saja ada 1,075 orang. Ya, 1,075. Di Alu Gajah seramai 468 dan Jasin 216.